Halo guys, selamat datang kembali di Calca Elektro. Jadi video kali ini kita masih membahas tentang HP Android lagi ya. Nah, untuk kesempatan pada video kali ini saya akan memberikan atau meng-share tutorial ya, bagaimana cara mengatasi bug Google terus berhenti seperti ini yang muncul terus menerus ya. Nah, ini biasanya disebabkan karena HP kita habis terkoneksi ke WiFi dan otomatis mendownload update ya. Kemudian setelah itu downloadnya terpause karena entah kita mematikan WiFi-nya atau paketnya habis ya. Jadi dia setengah mendownload cuman belum keinstall, itu biasanya ngebug seperti ini ya. Tapi bisa juga disebabkan karena hal-hal yang lain ya. Cuman yang sudah saya temui kemarin tuh karena update-nya setengah ya, belum sempat selesai. Nah, untuk mengatasinya jangan lupa diklik like dulu video ini dan ditekan tombol subscribe-nya ya, karena kedepannya kita masih banyak membahas seputar HP Android lagi. Oke, langsung aja untuk cara mengatasinya ya. Bagaimana sih? Nah, kalau sesuai yang saya bilang tadi ya, karena update-nya setengah-setengah, kalian harus lanjutkan update-nya atau kalian selesaikan update-nya atau pembaruan sistemnya ya. Kemarin sudah saya tes di HP Vivo dan Oppo, itu setelah selesai update-nya dan terinstall update-nya, ketika sudah dihidupkan sudah normal kembali ya, sudah hilang pesan errornya. Nah, di sini untuk Xiaomi saya belum coba ya, karena kemarin sudah update-nya sudah paling baru ya. Dan untuk yang seperti kasus Xiaomi ini, untuk yang sudah terupdate, kalian bisa ikutin tutorial di video ini ya. Kalian pergi ke aplikasi, kemudian kelola aplikasi ya. Kemudian kalau belum pernah kalian rubah-rubah, kalian klik dulu di bagian titik tiga atas ini. Kalian pilih tampilkan semua aplikasi. Nah, mungkin ini bisa untuk semua Android juga ya. Cuma di sini saya fokus untuk Xiaomi aja. Kalau untuk HP merek lain bisa kalian coba ya. Di sini kalian cari Google, kemudian kalian pilih uninstall update ya atau uninstall pembaruan. Kalau sudah, kalian klik kembali. Kemudian kalian cari juga Android sistem web view ini ya, kalian install juga pembaruannya, kurang lebih seperti itu ya. Dan kemarin yang saya alami itu berhasil menggunakan cara ini ya, dan semoga cara ini berhasil juga di kalian semua. Dan saya akhiri video ini, cukup sampai di sini ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.